Nyalakan, setelah nyalakan kita langsung ke belakang ya. Ini posisinya posisinya nyala ya guys, lampu. Jadi AC ini dalam keadaan nyala, kita akan kepung dulu ya. Kita akan kepung dulu, baru tutup. Speed valve-nya kita buka dulu. Dalam posisi ini nyala, yang pertama kita harus tutup itu yaitu mendorong. Jadi speed valve yang mendorong kita tutup lebih awal. Setelah ini ditutup, hitungan 10 detik lah, kurang lebih 10 detik, kita langsung tutup yang bagian pemisahkan. Itu caranya mengepakung ya guys, seperti yang saya sudah berikan tutorialnya di video-video yang kemarin-kemarin ya. Kita buka dulu kontrolnya. Berapa? Ini kita memakai kunci L ukuran 4 ya. Jadi yang pertama kita harus tutup itu yaitu valve split yang bagian pendorong yang paling atas, yang paling kecil. Setelah ini hitungan 10 detik baru kita tutup yang bagian pemisah. Kita mulai. Sepuluh hitungan cukup guys, kita langsung tutup ya. Kita putuskan kabel yang menuju kompresor. Kompresornya sudah mati. Kita putuskan dulu kabelnya kabel.
Karena ini masih akan di packing, akan dikirim, jadi kita jangan dibuka nempel dari sini, kita langsung potong aja pakai tang. Tujuannya supaya tidak masuk debu ke split palpe yang ini. Tapi kalau langsung mau dibasah, dibuka dari nempel di pakai kunci Inggris. Tapi kalau mau di packing, mau dikirim, atau lama dibasahnya, ini bisa dipotong pakai tang saja dari sini.